Kabar gembira datang dari Universitas Muhammadiyah atau UM Palopo. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Palopo berhasil meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi atau LAMEMBA. Prestasi ini menjadikan prodi manajemen di kampus tersebut sebagai yang pertama dan satu-satunya di Lubuk Raya yang menyandang status akreditasi unggul. Rektor UM Palopo Profesor Dr. Suwardi M. Anwar mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh sivitas akademika UM Palopo. Ia juga menekankan bahwa akreditasi ini menjadi bukti nyata bahwa UM Palopo mampu mengelola perguruan tinggi secara profesional. Ya, tentu saya sebagai rektor itu sangat berbahagia dan berterima kasih kepada task force terutama yang mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka akreditasi baru-baru ini, dan juga kepada dekan Fakultas PB yang telah mampu memanage dengan baik stafnya, dan juga kepada prodi yang telah bekerja keras tanpa lelah bersama task force untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ini adalah suatu kebanggaan, suatu prestasi yang luar biasa yang merupakan sejarah baru bagi perguruan tinggi swasta di Tanah Luwu ini, di mana barusan terjadi ada prodi yang akreditasinya unggul, yaitu program studi manajemen. Akreditasi unggul ini diraih melalui proses asesmen lapangan. Tim asesor menilai berbagai aspek prodi manajemen UM Palopo, termasuk kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan dunia kerja, dosen, sarana-prasarana, dan pelayanan terhadap mahasiswa yang seluruhnya sudah berbasis online. Hasilnya, prodi manajemen UM Palopo dinyatakan layak mendapatkan akreditasi unggul. Profesor Suwardi menuturkan bahwa akreditasi unggul ini merupakan komitmen UM Palopo dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi bagi generasi muda dan menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja. Kita di Universitas Muhammadiyah Palopo ini betul-betul mengelola secara profesional sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Karena sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa dunia kerja mengharapkan alumni-alumni yang berasal dari perguruan tinggi yang dikelola secara profesional tentunya akan melahirkan alumni-alumni yang berkualitas. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi prodi lain di UM Palopo untuk meningkatkan kualitasnya dan meraih akreditasi unggul. UM Palopo juga berkomitmen untuk mempertahankan akreditasi unggul prodi manajemen dengan terus meningkatkan standar dan kualitas pendidikannya. Prodi akan menjadi motivasi bagi prodi yang lain. Kalau manajemen bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Jadi kita harapkan dalam waktu dekat ini, itu akuntansi juga bisa unggul, ekonomi pembangunan juga bisa unggul, kemudian ya tahun-tahun berikutnya mungkin fakultas pendidikan, fakultas kesehatan kita upayakan unggul. Karena itulah harapan dari masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang baik. Sementara bagi calon mahasiswa baru, akreditasi unggul prodi manajemen UM Palopo menjadi bukti komitmen UM Palopo dalam menghadirkan pendidikan berkualitas. Prodi ini menjadi pilihan tepat bagi yang ingin meraih masa depan gemilang di bidang manajemen. Kami yang mendapatkan akreditasi unggul itu, di dalam penilaian asesor LAMEMBA itu kami sudah melampaui itu. Artinya, daya saing kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, terutama manajemen yang baru-baru diakreditasi dengan predikat unggul, ya daya saing kami sudah internasional. Artinya, kami sudah melakukan internasionalisasi ya di bidang pendidikan maupun penelitian, ya, kerjasama-kerjasama internasional maupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.